Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap bapak ibu dewan guru SMA Maryam yang amat kami hormati semuanya yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dicintai, disayangi, dan insya Allah semua yang hadir saat ini adalah ahli surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat semuanya? Sudah sarapan? Ya, nanti sarapan bareng-bareng. BDD, bayar diri. Untuk tambah barokah hikmatnya ngaji kita kali ini, yaitu kitab Safinatun Najah. Safinah itu perahu, Najah itu keberhasilan. Diharapkan kita nanti ngaji kitab Safinatun Najah jadi wong berhasil. Allahumma amin. Berhasil di mana? Dunia akhirat. Oke, baik, tirukan saya untuk doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na. Allahumma anfa'na. Bima 'allamtana. Bima 'allamtana. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca selawat Jibril, moga-moga barokahnya selawat kita semuanya diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kita masuk pada kitab Safinatun Najah yang pertama. Silakan dibuka. Tadi kami sampaikan Safinatun Najah ini, Safinah punya arti perahu, Najah keberhasilan. Diharapkan mempelajari kitab Safinatun Najah ini berhasil dunia akhirat. Amin. Kita masuk pada yang pertama. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Iya.
Ar-Rahmani kamelas asih ing dalem dunya Ar-Rahimi Ar-Rahimi terwelas asih ing dalem akhirat bloko. Itu arti Jawa ini ngono. Supaya SMA Maryam ini sesuai dengan apa namanya visi misinya, sesuai dengan double track recordnya, adalah double tracknya ya, itu terkait dengan yo sekolah yo mirip koyo pondok pesantren, sekolah tapi mirip koyo pondok jarang. Nek sekolah sama pondok insya Allah ada banyak, ada sekolahnya ada pondoknya, biasanya pondok E itu yang diutamakan ngajinya lanjut. Tapi kalau sekolah setara SMA atau mungkin MA yang ada pondoknya yang ngaji mirip kayak pondok jarang ya. Maka bersyukurlah kepada Gusti Allah, berterima kasihlah kepada program sekolah yang dimana barokai mugo-mugo kita ngaji kitab kali ini dan seterusnya ngaji kitabnya mugo-mugo dibarengi Gusti Allah lewat di donga nomala Allahumma amin. Jadi saat ini doa-doa kita ini sangat mustajabah ya, doa-doa kita sangat mustajabah. Maka ada silakan diselipkan, ojo akeh diselipkan. Ya Allah, saya ingin sukses. Ya Allah, sing duwe utang dan lunas. Ya Allah, sing loro waras, sing sumpek bunga ilang, sing nanti pengin jodoh muga-muga soleh soleha, moro tuwane sugih. Ya itu donga kabeh tapi diselipkan aja kakek. Yang paling banyak digunakan untuk mengaji. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita akan kupas tuntas setajam nilai. Kita kupas nanti terkait dengan bismillah. Mungkin 1 sampai 2 atau mungkin 3 pertemuan terkait dengan bismillah supaya kita menancap sebelum nanti kita masuk alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalem donya Ar-Rahim terulas asih ing dalem akhirat bloko. Nah itu artinya bismillah ini di beberapa kitab-kitab yang ada huruf ba ya, ada huruf ba. Ba ini punya arti bima kana makana wa bima yakunu mayakunu. Ingat? Abal? Babnya ini bima kana makana wa bima yakunu mayakunu. Apa pak artinya bima kana makana? Karena saya yang ada menjadi ada. Jadi keberadaan kita ini tanpa ada Gusti Allah tidak akan ada. Jadi Gusti Allah itu ada tanpa ada yang mengadakan. Itu hanyalah Gusti Allah berlaku. Tapi kalau kita ada soalnya ono sing gawe proposal. Ya, orang tua kita akhir jadilah kita model ini. Tapi nek Gusti Allah adanya tanpa ada yang mengadakan. Makanya di sini bima kana makana wa bima yakunu mayakunu karena saya yang akan ada menjadi ada. Jadi keberadaan sesuatu yang terjadi itu adanya karena Gusti Allah. Paham sampai sini? Ojo paham kok iki tenanan iki apa namanya filosofi filsafat tingkat tinggi. Onone sesuatu yang ada itu didahului oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan saat ini yang terjadi itu juga karena Gusti Allah. Saya seringkali tanya, apakah kita pernah minta nang Gusti Allah, ya Allah, jaluk urip? Pernah?
enggak pernah. Kita enggak pernah jalan urip. Ya. Ya Allah jalan urip enggak pernah, tapi ujung-ujung urip. Sing uripno Gusti Allah. Nah, karena sebenarnya Gusti Allah pasti semuanya disiapno karena oleh Gusti Allah. Mohon maaf. Kita mau lahir. Ya, mau lahir. Disiapno makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing mestine guru menuntung, guru membesar dadine membesar. Ya kan? Disiapno makanan sama Gusti Allah. Sing mestine dikandungan ibu kita kecil dadi gede 9 bulan eh, lumayan ibu. Setelah 9 bulan disiapkan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya mohon maaf yang namanya ASI-nya, PD-nya ibu kita itu tidak waktunya untuk seperti itu, tapi sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh perempuan saat ini nanti suatu saat akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat anaknya lahir. Kok bisa Pak? Itulah kehebatan Gusti Allah. Disiapkan ASI-nya ibu kita. Mohon maaf, susunya ibu kita akhirnya jadi besar. Di dalam rangka menyiapkan untuk kita. Kalau diteliti lagi, ditelusur lagi, ada pisang yang mungkin dijual di Manyar Sabrangan pasar. Itu kiriman dari Tulungagung, Trenggalek, mungkin dari Jember. Kok bisa datang ke pasar Manyar Sabrangan atau Manyar Sambongan? Soale didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang dari sana-sana-sana untuk dimakan oleh siswa-siswi SMA Mariam. Dalam bentuk apa, Pak? Macam-macam. Ono sing molen, ono sing gedang goreng, ono sing godokan gedang dalam bentuk pisang. Mungkin nanti makanan yang lainnya, tapi bahannya dari pisang yang didatangkan dari mana-mana untuk mengisi perut kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kita supaya yakin bahwa kita ini adalah dekengane virus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kudu kuat. Nek dekengane pusat aja kuatir. Soal rezeki dijamin karo Gusti Allah. Aja kuatir. Metu kok Maryam bingung, jangan bingung. Wong wis santri, wong wis pernah ngaji kitab, aja bingung. Wong iku nek pinter aja kuatir. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang itu kalau duwe ilmu, duwe iman, bakal diangkat karo Gusti Allah. Buktinya apa? Kita lihat para kiai. Kiai itu pergawene apa? Tapi yo suge. Tumpakane yo alfa. Kalau kita tumpakane alfatika. Alfatika. Ada yang ngomong Pak Jiru. Iya Pak, apa Pak Jiru? Panas jobo. Numpak kol tepak itu ya. Oke. Aja kuatir. Nek dekengane pusat aja kuatir. Dekengane pusat berarti Gusti Allah. Dadi opo ae? Asal nurut aturane Maryam, yakin dadi. Tapi nek kalian sengaja untuk tidak ikut aturane Maryam. Wae ngaji ngomong dhewe. Wae kok nulis gak nulis. Wae pelajaran metu ngejak koncone, lho titeni jare Gusti Allah, titeni akhire ilmune uripe dikhawatirkan tidak barokah. Mene-mene kita enggak tahu ya, sawangane kaya ngene awak diguyon, nanti ada dadi kiai, ana sudah dibunyai. Nah, pas nak saiki ngaji kok gak ngrumono, gak memperhatikan wayahe dadi kiai ditakoni masyarakat, tolah to? Eh, lolah lo. Ha, makane sing ngaji sing tenanan, sekolah sing tenanan supaya nanti kita pas jadi di masyarakat dadi wong sing bermanfaat. Khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik menungso sing ono manfaate nang menungso. Ojo sampai metu Maryam di masyarakat ga ono manfaate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di bismillah. Awali semua kegiatan kita dengan baca bismillah. Awali kate pakai baju baca bismillah. Cuma ora tambahane. Bismillah la ilaha illahu. Apa? Apa jelas apa? Cuma nek wayahe lah kaya kok wayahe pakai baju ambek nyopot baju sing sering lali. Padahal siapa yang baca bismillah, bismillahi la ilaha illahu, insyaallah nyopot gawe klambi, klambine barokah. Pas nyopot klambi, insyaallah aurate gak didelok karo setan. Paham itu? Understand? Alhamdulillah. Oke. Dipahami. Ini tolong diperhatikan. Oke, bismillah. Awali semua kegiatan kita dengan baca bismillah. Ada lagi baknya itu bak bimakna ma'iyah sama bimakna harfu jar. Nek bimakna harfu jar itu punya arti dengan with, dengan apa? Contoh, saya dengan Fuad, maka saya dengan Fuad itu seperti ini. Saya ke pasar dengan Fuad, maka saya hanya ke pasar tok dengan Fuad. Paham? Tapi ada bak punya arti ma'iyah, bersama. Saya bersama Fuad ke pasar, ke rumah, tidur. Ya, itu akhirnya diselamatkan. Tidur, makan, minum, sampai ke kamar mandi itu juga bersama Fuad. Itulah punya arti bersama. Maka awali apa pekerjaan kita ini dengan baca bismillah. Nanti buka buku, ngambil pulpen, buka tas, awali bismillah. Terus diakhiri dengan alhamdulillah. Oke, bahasa alhamdulillah nanti. Tapi bismillah ini penting. Oke, itu namanya. Makanya dulu para wali itu kemudian menunjuk yang namanya mangga. Wei mangga dadi mas. Karena wali beliau baknya punya hati bersama dalam semua aktivitasnya bersama dengan Gusti Allah, maka mangga dadi mas. Kok bisa? Soale Gusti Allah. Oke, sampai sini, Pak. Oke. Bismillah juga merupakan ayat Al-Qur'anul Karim. Di mana, Pak? Di dalam pembahasan ketika ini penting ya, ijazah ya. Kalau ketemu apa saja yang ingin disedekahkan, mungkin kota amal, ini ijazah dari para ulama-ulama. Nek pengin nanti rezekine barokah, masukkan ke kota amal, ngasih kepada orang lain, kertekan, ya Allah, saya niat sedekah ini untuk kedua orang tua saya, baik hidup maupun yang mati. Loh kok gitu, Pak? Jangan khawatir, sing meninggal dapat, sing urip yo dapat. Terus baca apa? Baca ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Tapi maksudnya jom ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 3 kali aja. Tapi dibaca 3 kali betulan. Jadi saya niat sedekah masukkan kotak amal untuk kedua orang tua. Baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lebok nanti kotak amal. Yakin nanti rizki ini barokah nyumber terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Tadi poin pertama, awali kegiatan kita dengan baca bismillah. Bismillah
itu juga salah satu ayat Al-Qur'an. Yang jumlahnya berapa? Hurufnya ada berapa? Bismillah itu. Halo? Halo? 19. Padahal siapa yang baca Al-Qur'an satu huruf dikalikan 10. Nek 19 kali 10 berarti 109. Wajah bismillahirrahmanirrahim oleh 190. Bismillahirrahmanirrahim oleh 190. Bismillahirrahmanirrahim oleh 190. Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Yang berikutnya. Bismillah adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Bismillah adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Maka semboyannya mirip seperti SM Maryam. SM Maryam sukses, pasti sukses, harus sukses. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi. SM Maryam saya sukses, harus sukses. Saya sukses. Harus sukses. Pasti sukses. Nah, mirip seperti bismillah yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Sampai mati. Harus itu. Kita ini gini ya. Halo. Yang perempuan mau punya laki-laki, jangan pernah belani mati-matian yang sesuatu itu tidak dibawa mati. Tahu lagi. Jangan dibelani mati-matian yang sesuatu itu tidak digowo mati. Duit pacar mau belani mati-matian sampai wani wong tua padahal belum tentu jadi bojone. Itu namanya the goblok. Ya. Kira di status bareng ngono. Ojo dibelani mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, tiga hal tadi itu. Nah, berikutnya arti bismillah secara umum. Arti bismillah secara umum adalah meniatkan segala sesuatu yang dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, bismillah adalah artinya meniatkan segala sesuatu yang dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillah. Berikutnya titik. Bismillah juga punya arti memohon restu nang Gusti Allah. Ya Allah, nyuwun restune panjenengan ya Rabb. Muga-muga kula mlebu jenenge Maryam jenengan ridhoi, jenengan restui. Itu kalau kemudian awal masuk yang kelas 10. Nek wis sekolah, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Muga-mugi ya Rabb kula berangkat ten sekolah jenengan ridhoi. Yakin nek punya niatan seperti itu, yakin gak wani gonceng pacare. Ya, gak wani gonceng pacari, sekolah berangkat karo pacari gak wani soalnya ono bismillah. Ya Allah saya mohon restu. Sing gurune piye? Ya Allah saya niat berangkat sekolah ngajar. Muga-muga angsal ridhone panjenengan, muga-muga ilmune manfaat barokah. Lho yakin 100%. Nek murid niati ngono, guru ne niati ikhlas tenanan karena Gusti Allah, yakin ilmu ne bakali barokah. Senajan waya ngaji, senajan waya sekolah diajar karo guru ne ngan ya termasuk sing ngomong ae mugo-mugo
kula dongakno dados tiyang sing cerdas. Amin. Sing gak ngomong ae gelem ngrungokno muga-muga barokah donya uripe. Amin. Donya akhirat ya Allah, Mbak. Amin. Oke, itu ya. Niati betul-betul. Yang berikutnya terkait dengan makna bismillah berarti minta kelancaran nang Gusti Allah. Ya Allah, jenengan lancari ya Rob, mugi-mugi urusan kula banter lancar, sukses barokah. Oke. Sekarang judul berikutnya. Makna bismillahirrahmanirrahim menurut para ulama. Makna bismillahirrahmanirrahim menurut para ulama. Para ulama punya makna tersendiri terkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Lho Pak, bismillah itu kayak suwene Pak, dawa lho itu penting. Karena bismillah itu awal dari pelaksanaan hidup kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Awalan bi pertama. Awalan bi. Bi ini punya makna kekuasaan dan pertolongan. Ya, awalan bi memiliki makna kekuasaan dan pertolongan. Jadi ini pengen ditolong kalau Gusti Allah, dikuasakno karo Gusti Allah, awali perbuatan kita karo bismillah. Roto-roto lali. Nek gak direnung iki lali wis. Jelas lali. Omane delok potongane lalian. Maka jelas lali. Orang yang melafalkan bismillah sebelum memulai sesuatu meniatkan perbuatannya atas dasar kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kedawan Pak, kita ulang. Awalan bi memiliki makna kekuasaan dan pertolongan titik. Orang yang melafalkan bismillah, orang yang melafalkan bismillah sebelum memulai sesuatu, orang yang melafalkan bismillah sebelum memulai sesuatu meniatkan perbuatannya atas dasar kekuasaan, atas dasar kekuasaan dan pertolongan Gusti Allah. Ono sing ngomong dem. Oke, awal bi punya arti kekuasaan dan pertolongan Gusti Allah. Yang iso nolong hanyalah Gusti Allah. Maka seringkali saya sampaikan, jangan pernah bersandar kepada selain Gusti Allah. Kenapa Pak? Titenono. Orang kalau bersandar selain Gusti Allah mesti kecewa. Pak, jenengan kita eloki kok gak jelas apa? Mang jare pertama kecil, baru kedua kok kecewa. Podo wae. Kecewa. Orang itu kalau nyandarkan selain Gusti Allah pasti kecewa. Orang itu kalau nyandarkan kepada harta, harta nanti akan membuat kecewa orang itu. Akhirnya hartanya ludes. Orang kalau menyandarkan pada jabatannya pasti kecewa. Suatu saat jabatannya diambil karo Gusti Allah. Jangan pernah menyandarkan pada siapapun. Ayo sandarkan dan Gusti Allah. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Gusti Allah tempat kita bersandar, tempat kita bergantung. Jangan pernah pada jabatan, duit, gaji, apa ini, jangan pernah. Nanti dibuat kecewa kalau Gusti Allah. Guru kok kemudian bersandar pada sertifikasi. Si dijagakno sertifikasi lo, digawe Gusti Allah sertifikasi ini mah
macet. Akhirnya kecewa, tanggilan. Ono wong sugih, ono wong melarat. Sini bono melarat, wong ini gak batik duwe, ayo mangan sih. Gue kuatir gak di pangani, wes mangan sih. Ternyata mari mangan, nokono dijamu panganane enak, enak. Barang suatu saat ternyata nggone wong sugih, iki nggone wong sugih, kaya ane dikei panganan. Manganane enak, enak. Wes gak mangan. Gak mangan. Ternyata nang kono alhamdulillah disuguhi air mineral tok kapokmu. Apa? Makanya jangan pernah ngandal no menu. So, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makna yang kedua. Koe makna tok iki mari selesai. Nanti ada keutamaan bismillah, ada larangan baca bismillah, ada dahsyatnya bismillah pada pertemuan berikutnya. Oke, yang kedua. Makna bismillahirrahmanirrahim menurut para ulama erat kaitannya dengan kalimat tauhid. Erat kali apa kaitannya dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini kalau dibaca sentuhannya beda. Dibaca gini ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak dengan la ilaha illallah yang pertama. Nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akeh orang yang baca seperti itu nok sebelah padahal gowo ming la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nok sebelah gowo ming isa kober turu. Ya kan? Banyak orang itu gak iso turu, tapi pas ngedijak tahlilan, dijak ngaji, malah turu. Berarti obat pengen turu, gawe entah tahlilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek nek turu kok wangil, gawe ngaji. Ngelak turu-turu dhewe. Oke, ini baca tauhid. Alias apa? Membesarkan Gusti Allah. Maka kalimat la ilaha illallah itu ojo mok punya arti ngene to. La ilaha illallah ora ono pangeran kan hak disembah iku maujud krono Gusti Allah, kecuali Gusti Allah. Tidak hanya itu, nek para ulama mengembangkan dulu. La ilaha illallah ora ono sing iso dadekna aku pinter kejaba Gusti Allah. La ilaha illallah ora ono sing dadekna aku sugih krono Gusti Allah. La ilaha illallah ora ono sing dadekna bojoku saleh-salehah krono Gusti Allah. La ilaha illallah ora ono sing dadekna Maryam hebat krono Gusti Allah. Kembangkan ketika baca la ilaha illallah. Makane sampai ketika ada azan, ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, iku sing jenenge setan melayu wayahe azan. Engko mari azan, setane balik maneh. Berarti kita dengan setan kalah adoh. Setan iku nek ana azan melayu, mari azan balik maneh. Nek kita diceluk Gusti Allah lewat azan, belas yo gak balik, yo gak moro. Iya. Tapi kalau setan ijo ana wedine ketika dibacakan takbir itu melayu terbiri-biri. Mari ning ngono, balik maneh. Ya, balik maneh. Oke. Ini masuk pada kategori bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga dan keempat saya sambung supaya cepat. Bismillahirrahmanirrahim punya arti bentuk pengakuan bahwa Gusti Allah hebat. Bentuk pengakuan bahwa Gusti Allah hebat. Yang keempat, bismillah mengandung dua sifat yaitu Rahman dan Rahim. Bismillah punya
mengandung sifatnya Allah SWT yaitu Rahman dan Rahim. Makanya orang kalau mau coba bismillah biasa nih gak ngamuan, gak emosi yang ya gak emosi ya gak ngamuan. Kok ije ono wong sing ngamuan emosian berarti bismillah gurung menang cap gurung masuk nanggone ati latihan ojo ngamuan ya ojo emo siabun wallahu a'lam bishawab. Kita baca istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa wafiqna amalan maqbula. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah من الخطايا. ربي زدنا علما نافعا ووافقنا عملا صالحا. Silakan punya niat dalam hati masing-masing. Kemudian nanti kita akhiri dengan baca Fatihah dan melasuk bersama-sama. Silakan punya tetap niat pada Gusti Allah, duma diri. Silakan saya tunggu beberapa detik dikerentekkan duma dan Gusti Allah. Berdoa mulai. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قادم لا يملس سعره تنزى كوني وفي kafaratul majlis subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca